Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati ila taubati ba'da jara'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli bifadlika wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'attani alaihi sawab fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun fadilah daripada doa ini adalah apabila orang membaca doa ini, maka setan-setan akan berkata, kesusahanlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada satu tahun ini, karena mereka mengerjakan amal ini hanya dalam lebih kurang satu jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal mu'awwal wa hadha amun jadid qad aqbala as'alukal ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wal auni ala hadhihi nafsil ammar bisu wal ishtighal bima yuqarribuni ilaik bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, untuk doa awal tahun ini dibaca setelah maghrib sebanyak 3 kali. Salah satu keutamaan membaca doa awal tahun adalah ketika orang ini sudah membaca doa awal tahun, maka setan-setan akan berkata, alangkah bahagianya orang itu, orang yang membaca doa awal tahun. Dia akan dilindungi dari godaan-godaanku pada sisa-sisa umurnya, karena Allah telah mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari godaan-godaanku. Begitulah kata setan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video dari kami, dan semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan di subscribe, like, dan juga di share apabila video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.